Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ricci Wilianti. Kali ini ada inspirasi desain untuk teman-teman. Salah satu rumah di perumahan Kemang Bogor Regency. Seperti apa desain di dalamnya? Seperti apa renovasinya? Saksikan video ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya menerima renovasi segala macam. Plafon PVC, aluminium, granit, marmer, pagar glas, dan sumur bor. Oke, bisa dihubungi di nomor berapa, Pak? Di nomor 085-88-500-4320. Oke, siap. Teman-teman, kita bisa lihat ya. Konsep rumah ini adalah minimalis dan elegan. Menggunakan warna-warna coklat yang dominan, krim dan juga putih ya. Ada warna hitam juga. Plafon PVC, drop ceiling, dua kombinasi warna, lampu dan light. Ininya dilihat. Kita lihat bagian pintunya, teman-teman. Assalamualaikum. Ini bagian plafon ruang tamunya. Ada ruang tamu, plafon dari drop ceiling, lampu dan led 9 watt sama 12 watt. Ini untuk lampu menggunakan lampu downlight LED. Teman-teman, kita bisa lihat total ada 4 lampu yang dipasang di keempat sudutnya. Nih, di semua sisi ada lampunya. Satu lampu lagi dipasang di bagian tengah. Perpaduan warna yang sangat cantik, teman-teman. Dan terlihat sangat mewah ya. Ini untuk bagian lantainya, teman-teman. Diganti dengan granit. Di bagian pinggirnya diberi granit yang berwarna kecoklatan. Di bagian tengahnya ini memiliki warna krim ya. Ada kamar, plafon motif granit flat. Motif granit flat. Ini untuk kamar utama. Kamar utamanya juga sudah diganti menggunakan plafon yang sama dengan toilet. Dan juga kamar kedua. Ini kamar kedua juga plafonnya sama. Jadi untuk kamar kedua, toilet dan juga kamar pertama itu menggunakan plafon yang sama. Jenisnya itu PVC. Bagian pintu jendelanya juga sudah diganti, teman-teman. Kita coba lihat bagian dapur. Ini plafon PVC drop ceiling warna kombinasi exhaust fan. Ada kitchen set, ada dapur. Kitchen setnya satu paket juga ya? Satu paket. Thank you.
Ini untuk bagian dapur teman-teman, dibuat sangat cantik ya, perpaduan warna coklat dan juga putih, motif-motif kayu ya, sangat cantik. Inspirasi juga buat teman-teman yang mau renovasi, ada tanah lebih ya, untuk KBR itu ada tanah lebih 1 meter kurang lebih ya, 1 meter, panjangnya ke sana itu 3 meter. Ini bisa digunakan untuk ruangan menjemur pakaian. Bagian ini yang sebelumnya merupakan tanah lebih, ini dijadikan dapur. Sudah terpasang juga kitchen setnya, dan tentu saja dengan plafon yang sangat cantik. Ini sedang proses pemasangan tralisnya ya. Jadi untuk tralis itu dilas sendiri oleh timnya Pak Santoso, dan pemasangannya juga secara langsung. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.